Okay, guys, Dunia Mega akan bagi-bagi handphone, guys. Yang pertama, 2 handphone untuk 500K subscriber. Yang kedua, ada 7 handphone untuk 1 juta subscriber. Jangan lupa, guys, tonton seluruh video kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami Dunia Mega TV, guys. Seperti biasa, kita akan memberikan tutorial masak-masak, guys. Tadi selesai habis masak habis menggoreng bakwan jagung, guys, ala Betawi. Sekarang kita akan membuat teri main bola, guys. Apa sih teri main bola itu? Kenapa bisa dibilang teri main bola, guys? Aneh-aneh aja ya, guys, ya. Oke, guys, ini karena ini ada kacangnya, guys. Kacang yang berbentuk kayak bola berbutir-butir, jadi teri main bola, guys. Ini bahannya yang sudah kita kumpulkan untuk membuatnya. Dan selanjutnya kita kumpulkan bumbu yang harus kita pakai, itu ada bawang merah, guys. Bawang merah secukupnya. Selanjutnya cabai merah juga secukupnya, guys. Ini lumayan banyak. Itu semua bahan dan bumbunya. Ada lagi nya bumbunya? Agak dua macam. Uyah. Enggak pakai uyah. Lah. Teri asin. Enggak pakai ini. Royco. Ada. Itu bahan dan bumbu yang harus kita aja, kumpulkan untuk membuatnya. Nanti kita iris-iris cabai merah bersama bawang merahnya, kita iris-iris nanti, guys. Oke, guys, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya di sebelah kanan supaya mendapatkan notifikasi dari kami Dunia Mega TV, guys. Oke, guys, terima kasih kalau sudah subscribe. Lanjut. Oke, guys, selanjutnya kita lanjutkan teri main bola, guys. Ini bolanya sedang kita goreng. Kita goreng dahulu nih kacang, guys. Bahannya ada kacang. Kacang kita goreng. Selanjutnya kita goreng terinya, guys.
bahan-bahannya sedang kita persiapkan nih. Sudah kita goreng kacangnya, lagi kita tiriskan, udah matang kacangnya. Nanti kita memasaknya, guys. Selanjutnya bawang merah kita goreng, guys. Bawang merah kita goreng. Terus langsung dicampurin gitu. Kirain mau dimasak lagi. Sama ini langsung gitu. Ini garing kan? Selanjutnya cabai merah kita goreng bersama bawang merah kita tiriskan. Ini cabai goreng sedang kita goreng, guys. Cabai merah sedang kita goreng, guys. Nanti agak kering dikit, nanti kita tiriskan juga, guys. Cukup simple bikinnya, guys. Cuma digoreng-goreng aja sudah matang, guys. Nanti tinggal dicampurkan, guys. Sudah tidak dimasak lagi, guys. Jadi sudah matang, guys. Teri main bolanya, guys. Oke, guys. Teri main bolanya sudah matang nih, guys. Sudah disajikan dan siap disantap, guys. Ini cocoknya makan teri main bola itu sama sayur asem, guys. Jadi mantap sekali, guys, rasanya, guys. Oke, guys, terima kasih sudah menonton video-video dari kami Dunia Mega TV, guys. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tunggu video kita selanjutnya, guys. Tolong dibantu subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.